Akun Twitter @PolresBogorKota ramai diperbincangkan di media sosial Twitter lantaran diduga memberi tanda like di akun yang menyebarkan konten porno. Tindakan itu seketika viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Aktivitas itu turut diunggah di akun Twitter @txtdrberseragam. Pemilik akun tersebut mengunggah tangkapan layar yang menampilkan postingan @PolresBogorKota yang melakukan like pada akun porno. Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo Purnomo mengatakan pihaknya meminta maaf terkait kegaduhan tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang digunakan oleh akun Twitter tersebut. Susatyo juga memastikan pihaknya masih melakukan pemeriksaan internal terhadap aktivitas dalam akun Twitter tersebut. Ia akan menyelidiki apakah ada kelalaian oleh admin atau unsur ilegal pada akun tersebut. Ia menyebutkan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan audit sistem secara internal. Pihaknya pun tak menutup kemungkinan mengenai adanya kelalaian admin ketika melakukan patroli cyber atau ada unsur ilegal dan kemungkinan lainnya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.